Nah, untuk pertama kali ILS 220 Reborn keluar dari gudang ya, teman-teman ya. Karena sepertinya akan ada perubahan posisi di gudang ya. Nanti akan masuk ke gudang bus ILS yang 141. Jadi selama dari proses kemarin, proses repaint sampai finishing di gudang, ini untuk pertama kali bus ILS 220 Reborn keluar dari gudang ya. Untuk pertama kali kena matahari ya. Tapi saat ini cuaca lagi mendung. Karena biasanya kita melihat bus ILS 220 Reborn ini adanya di jalur repaint dan di gudang ya. Tapi untuk kali ini momennya kita dapat. Cakep banget ya ternyata kalau di luar ya. Ini aslinya teman-teman. ILS 220 Reborn tanpa cahaya lampu. Ini natural ya. Kita nggak pakai blitz, nggak pakai apa-apa ya. Benar-benar kinclong ya teman-teman ya. Tuh terlihat pantulan cahayanya tuh. Kalau kata Pak Ketua, mobilnya anak lanang ini pertama kali keluar kandang ini. Jadi nanti di gudang akan ada 6 unit ya, bus ILS ya. 4 yang unit Expandawa, 1 yang 220 Reborn. Nanti ditambah lagi yang bus ILS 141 yang baru selesai proses clear coat dari jalur repaint ya. Benar-benar cakep nih teman-teman. Dan kembangnya sampai sekarang pun belum diambil ya. Ini kayaknya harus Bang Fauji yang ngambil kembangnya nih. Nanti sebelum dimasukin ke gudang, kita coba akan videokan dulu ya hasil clear coat dari bus ILS 141 ya. Dan di sebelah yang ALS 051 sedang berlangsung proses epoksi teman-teman. Cepat ya. Hanya dalam tempo satu hari. Kita coba berkeliling ke bus ILS 220 ya teman-teman ya. Nah, lampunya udah dibuka penutupnya nih teman-teman. Beuh. Pantulan cahayanya terlihat ya. Memang keren nih ILS 220 teman-teman. Kebetulan kita dapat momen ini ya. Pas banget.
cakep. Ini tinggal menantikan dijemput sama Bang Fauzi aja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu Bang Fauzi sedang dalam perjalanan menuju ke Bogor ya. Oke ya teman-teman, kita lanjut nanti di next video. Thank you.